Oke, sob, hari ini kita baru pulang belanja. Biasa rutinitas setiap hari. Nih, belanjaan kita hari ini. Tuh, kangkung, bayam, semua kita belanja. Walaupun serba sedikit-sedikit. Untuk dagang kita hari ini. Ayo simak, sama-sama simak. Kita mau sekalian kemas-kemas buat persiapan dagang kita hari ini, dan berapa aja harga-harganya hari ini. Tonton terus videonya sampai selesai, oke? Hari ini kita mau bungkus-bungkusin dulu nih, bawang merah. Bikin seprapat-seprapat, kita cuma beli 2 kilo soalnya masih tinggi harganya. Masih di angka 90 tadi 2 kilo kalau nggak salah ya, 90 bawang merah Jawa. Yang sekilo kita jadiin seprapat-seprapat, terus yang sisanya kita bikin yang ketengan kecil. Biasa kalau buat di perumahan, buat tempat kita keliling, itu porsinya kecil-kecil. Ya, paling gede seprapat lah. Cabe masih murah cabe. Kalau di pasar tempat saya belanja ini pasar Babelan. Pasar Babelan Bekasi. Ini masih di angka 25-30 lah untuk cabe merah. Kalau rawit merahnya 40.000. Sayuran, tomat masih di angka 13.000 tomat. Dan bawang masih 15, wortel 12.000, jagung masih 7.000. Tadi bumbu dapur campur tuh, bumbu dapur campur 15.000. Terus kol masih di angka 7.000, masih lumayan tinggi-tinggi sih sayuran semenjak habis lebaran nih. Yang panjang di 10.000, 13.000. Sayur putih, sayur sampo itu jadi kisaran 8.000, tergantung cakep sama ya bagus enggaknya ada. Langsung bayam itu masih di angka 10.000 per 20 nya. Yang mahal ini nih jengkol, jengkol 50 tuh, tapi gede-gede. Kata orang sini mah kancing lepis. Menambah nafsu makan. Mantap dia pokoknya. Timun, timun masih 8.000, masih tinggi timun. Lalu kentang 15. Apa lagi tadi? Sawi pokcoy, pokcoy masih di angka 10.000. Ini yang mahal juga, ini mahal nih 20.000 nih per kilo. Ini kembang kol. Tuh, tapi cakep. Di sini disebutnya kembang kol Karawang. Eh, bagus, super. Toge, toge-toge emas biasa, toge emang gak naik gak turun 10.000. Oncom itu masih di 8.000, tahu 5.000-an yang stabil. Kalau yang itu tangkil, tangkil sama asem tadi 20.000 itu kilo campur. Terong, terong 10.000, mahal terong. Oke, selesai. Ini kita bikin kemasan yang 5.000-an sama seprapat nih. Jadi ada dua kemasan doang. Biasanya ada tiga kemasan, yang 3.000-an. Sisa kemarin juga kita bungkus juga. Bikin seprapat aja langsung biar cepet beres.
Soalnya hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya agak rame orang belanja. Nah, banyak yang belanja mingguan juga hari Sabtu. Pegawai-pegawai kan pada libur. Banyak stok, kadang seminggu sekali belanja atau seminggu dua kali. Jagung 8.000 jagung. Ini bagi teman-teman yang baru nemuin channel kita, kepengen tahu harga-harga sayuran pasar, komen aja di bawah. Tiap hari kita bakal bahas nih harga pasar, harga sayur-sayuran. Komen apa yang belum dibahas. Oh, brokoli 30. Brokoli 30.000 brokoli. Buncis masih di angka 14 ya, tergantung buncis ya. Kalau buncisnya super 14.000. Kalau buncisnya yang agak bengkok-bengkok, ini ada yang 10, ada yang 11, gantung bandar juga. Ini kita kemas kecil, biar nanti pas di lapak, yang belanja tinggal ambil-ambil aja, cepet. Jadi nggak lama ngantri lagi. Itu waktu singkat, belanja udah selesai. Bungkus jengkol. Jengkolnya cakep. Gede. Kayak gitu. 50. Mahal banget. Tapi jengkolnya oke. Mantap pokoknya. Pulen. Super. Ini dikemas rapat semua kalau jengkol. Karena dia masuk ke lauk ini kalau kata saya mah. Oke sob, mungkin review sayur harga sayuran kita kali ini. Mungkin segini aja dulu. Ikutin terus channel kita. Setidaknya ibu-ibu yang pengen belanja, ada patokan harga lah hari ini. Apa-apa yang mau dibeli, berapa harus keluar keuangan hari ini buat kebutuhan sehari. Oke. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.